hebat. Gunung ada, sungai ada, pantai ada, laut ada. Bukan semua tempat yang ada semua macam ni. Menakjubkan kan? Macam lah awak tu kali tamu sama Sabah. Dulu datang buat penggambaran, datang kerja. Mana ada masa nak meranjau seluruh Sabah macam ni. So, cuba awak bayangkan tempat ni 50-100 tahun yang lampau. Tentu tak ada pencemaran, tak ada hinga-binga macam kat Kuala Lumpur tu. Itulah sebabnya pelancong suka datang sini. Orang datang sini bukannya untuk bekerja, melancong. 50 tahun, 100 tahun, dekat KL tu tetap sunyi jugalah. Tapi mana ada tempat lain yang seasli macam ni, alam dengan tradisi dia. Tolonglah jangan lebih-lebih. Saya cakap benda yang betul tu. Awak tu kalau dah suka satu benda tu, benda yang busuk pun boleh jadi wangi. Rasa macam nak letak kat sini lah, Su. Apa? Ya, sesuai tempat ni untuk kita. Sesuai untuk masa depan kita. Tak adalah. Sabar kot. Pada saya, kalau Sabah nak pergi suka-suka, nak berehat ke apa, bolehlah. Macam kata setahun sekali, dua tahun sekali ke, kalau dah kemarut sangat nak melancong tu, pergilah setahun dua kali. Tapi untuk nak menetap tu, tak. Takkan. Sangat dia tu. Kalau nak menulis kat sini ni dengan landscape pantai, gunung ganang semua, lembah. Dengan tradisi, dengan budaya, banyak bahan untuk saya menulis. Saya rasa rancangan awak ni masih lagi angan-angan awak kan? Mimpi? Awak cakap mimpi? Mimpi apanya? Tolonglah. Research kan? Kajian? Kajian apanya? Dari kat 6 bulan lah. Kita tengok tak dapat apa pun. Awak ni kenapa? Awak nak buat kajian ni sampai bila? Kenapa duduk keras macam ni seorang-seorang ni? Saya tengah bayangkan apa yang sedang terjadi dalam rumah ni 50 tahun dulu. Kalau diorang ada dekat dalam rumah ni. Dapat ke apa yang awak bayangkan tu? Hampir dapat. Saya bayangkan ada seorang perempuan tengah memasak dekat situ. Saya bayangkan ada ramai budak-budak tengah berlari. Ada seorang lelaki duduk di situ. Bila awak datang, dia semua hilang. Mana saya nak tahu. Saya minta maaflah. Ingatkan patung rumah lain tak ada, tiba-tiba rumah ni ada. Lepas tu dengan pakaian tradisi. Dusun ni? Ha.
museum. Ish. Kita pun orang matilah. Buat apa nak pergi tempat situ? Tempat lainlah. Museum tu banyak simpan benda-benda masa lampau, khazanah, bukti semua. Saya naklah mulakan kajian saya daripada sana. Mana tahu dapat idea untuk mulakan novel tu kat situlah pun. Bosan nak sini. Kata nak pergi sini, nak pergi bercuti, nak jalan-jalan semua ni. Sibuk nak buat kajian pula ni, tak faham lah. Kenapa? Eh, betul lah saya cakap. Cuti sambil buat kajian. Saya cakap macam tu kan? Tak apalah kalau nak buat kajian, saya kan pergilah seorang-seorang muzium tu. Saya tak nak ikutlah. Apa pergi tempat orang mati? Tempat tu orang mati, orang keras kaku kat situ, tak? Suka? Tak suka kan? Tak faham lah. Saya orang yang fikir melampau ni. Sekarang ni kita kena fikir, kita kena hadap masalah kita pada masa ni. Sekarang ni, jam ni, saat ni. Hadapi kenyataan pada masa ini, hari ini. Faham? Tak payah nak fikir benda yang dah lepas, masa-masa lampau yang mustahil kita boleh patah balik. Ingat ini apa, filem luar sana tu yang kuat berangan semua tu. Awak boleh lah. Tak ada masa lah nak fikir benda-benda macam tu. Pusan. Awak, jangan nafikan kuasa Tuhan tu, kuasa Allah. Kalau dia kata jadi, semua boleh jadi. Semua boleh berlaku. Yalah, tak mustahil. Tapi tak payah nak kena patah balik zaman-zaman lampau macam tu. Kita bukannya untuk filem-filem luar apa semua tu nak berangan macam diorang. Orang kuat berangan bolehlah macam awak. Kolej dulu. So, ni suami kita. Oh, patutlah. So, apa khabar? Suraya. Oh, Suraya. Sehat, alhamdulillah. Buat senyum aku. Makan lama. Enak. Ya. Dah 13 tahun saya tak jumpa diorang. Jomlah, kita ikut diorang pergi. Malulah, so nak susahkan diorang pula. Apa pula susahkan diorang? Diorang sendiri yang tawarkan diri. Tawarkan diri? Apa bagi tahu nak ajak-ajak ayam je tu sebenarnya nak ambil hati. Lepas tu awak dandan tu pula nak terima. Eh, apa pula ajak-ajak ayam? Saya kenal lah Syafinas tu. Kalau dia suka, tak suka, dia ikhlas, tak ikhlas nak ajak. Saya tahu dia macam mana sampai tidur sebantal dengan dia. Ya, memanglah si Syafinas tu kawan sekolej awak. Tapi laki dia si Hamdan tu kawan sebantal awak juga. Hei, awak tahu tak? Diorang sanggup ambil cuti tau untuk bawa kita jalan-jalan ni. Saya tak kira. Bila diorang sampai je esok, kita kena pergi Kundasang, Nokta. Faham? Apa ada situ? Itu tempat bercuti lah, tempat pelancongan. Kita pergi sini untuk apa? Cuti kan? Eh, saya kan ada kajian nak buat pasal novel tu. Awak boleh tolong tak? Jangan buat perangai anti-sosial macam ni. Saya malulah depan kawan saya. Malu apanya ni? Anti-sosial apanya? Saya tak halang awak. Awak nak pergi, awak pergi dengan diorang. Lepas tu awak tak adalah jalan seorang-seorang. Pergi dengan diorang. Lah, kalau saya pergi seorang-seorang, lepas tu awak tak ikut. Lepas tu kawan saya cakap apa? Nak beritahu orang yang kita punya hubungan dah tawar. Ada masalah. Wah, ke situ pula dia. Pagi tadi saya makan seorang sarapan tu pun, Syafinah dah tanya macam-macam dah. Cakap ada masalah ke? Bercerai ke? Ni ada panggil orang Melayu. Selalu sangat prasangka buruk. Yelah. Tapi kalau nak tahu, Hamdan tu pensyarah seni kreatif. Jadi bab penulisan tu dia memang pakar. Mana tahu dia boleh tolong awak merengangkan lagi kebuntuan awak dalam kajian awak. Eh, buntu apanya? Saya tengah mengkaji, tengah buat kajian, research berapa kali nak cakap ni. Okey, okay, awak pergi bawa Hamdan sekali, teman awak untuk kajian tu. Mana tahu boleh memudahkan awak. Saya tahu tak buntu. Iya. Tolonglah. Awak boleh buat kajian apa kat Kundasang tu, dekat tempat yang sama, hari yang sama, masa yang sama, tolong.
Itulah dari sudut sinematiknya, dari sudut pengisian dia. Memang saya rasa filem tu memang sempurna. Tapi kenapa Tuan Rashid mau berhenti mengarah filem dan drama? Sebab saya nak mula tulis novel. Iyalah, maksud saya itu sama saja. Kenapa anda mau jadi pengarah lagi? Sebab saya nak tulis novel. Kenapa mesti menulis novel? Inilah anda. Dia ni kan sekarang stesen TV, produser semua adaptasi novel jadi jadi filem. Jadi dia nak buat novel sendiri tak? Mantap tu. Tapi kenapa mu berhenti? Kan sekarang ni ada novel just adaptasi sejaklah, boleh juga kan? Kan senang. Nak ke dia? Tak naknya. Dia tak nak apa yang dia buat novel tu sama macam cerita dekat TV sekarang ni lah. Kononnya cinta-cinta, jalan ceritanya sama je, cinta tu yang berbeza. Tapi ramai yang suka cerita-cerita begitu. Nah, tengok petang-petang pun juta-juta buat penonton. Sampai ada juga ni tinggal jalan maghrib. Okay, baik. Kalau kamu mau menulis novel, apa tema ataupun konsep yang kamu tu? Sudah mula menulis? Oh, belum lagi lah. Belum lagi saya ingatkan, sudah. Yuk, konsep? Konsep 50-an, nostalgia. Ha, kalau nostalgia tu memang mantap. Sebab ramai orang yang memang suka dengan nostalgia ni. Tapi itulah, menghasilkan satu novel yang berlatarkan nostalgia ni bukannya senang. Lainlah kalau ada elemen sendiri. Okey. Kalau macam tu, Cik Amdan boleh tak tolong saya? Hah? Kenapa tu? Tolong awak hasilkan novel. Boleh bantu Su, nak ada masalah. Lagipun sekarang ni ramai betul pelajar yang sudah jadi penulis. Kenang? Sebenarnya kalau mau jadi novelis ni, senang saja. Yang penting tahu teknik sama dia punya teori. Senang ya macam kacang. Kau dengar tu kan? Lebih baik om tak tolong dia untuk siapkan novel awak. Kalau siapkan novel tu cepat, lagi bagus. Bukan senang orang pakar mengajar ni. Untung saya kan? Betul tak? Dia boleh fokus saya. Awak ni orang nak tolong tu dah cukup baik dah. Tak payah nak pergi universiti, semua tu nak kena buang duit, buang masa. Tak ada istilah buang masa lah kalau buat cari ilmu ni, masuk bengkel ke universiti ke Suraya. Yalah, tapi tetap keluar duit kan? Kalau dengan Hamdan tu langsung tak payah pakai duit. Ini bukan masalah duit lah. Habis tu masalah apa? Dia tu masalah. Kenapa dengan dia? Masalah siapa dia tu? Siapa dia tu? Kenapa dia tak cukup bagus ke nak jadi mentor awak? Bukan masalah bagus tak bagus ya. Ini masalah dia tu siapa? Ha, kalau dia tu Channel Ahmad ke Isamat Said ke Christmas ke Harun Aminur Rashid ke, lain cerita dia. Tolong sikit, ada dah banyak kaji novel lah. Bukan setakat novel Melayu je eh. Novel luar negara kalau nak tahu. Apa novel yang dia tulis? Tak ada kan? Ya tu, percayalah cakap saya, berani potong jarilah. Dia cuma tahu teori je. Kalau nak suruh dia mengajar macam mana nak tulis, memang tak boleh. Tulis sendiri pun memang takkan bolehnya lah. Percayalah cakap saya. Cuma tahu last comment kritik itu je. Tu siapa-siapa pun boleh buat, awak pun boleh buat. Eh, tolonglah, kalau tak suka orang, tak payah nak kutuk orang, tak payah nak hina orang, boleh tak? Bukan nak hina lah. Hina lah tu. Awak tahu tak awak hina siapa? Hina suami kawan saya tau. Saya nak cakap orang lah. Sendiri pun tak ada buat novel. Saya tak hina dia, saya cuma cakap apa yang saya tengok dia daripada kacamata saya. Macam awak tengok dia daripada kacamata awak. Dah tentu apa yang saya tengok, apa yang awak tengok tak sama. Tak, tak lah. Suka hati awak. Dalam sangat fikir tu pun Cik Rashid. Fikir apa? Tak ada apalah. Thank you.
thesis untuk sarjana, subjek apa? Etnik Sabah. Kalau Encik Rashid nak tahu, etnik dekat Sabah kan memang sangat-sangat menarik. Dusun je ada dalam 30 subetnik. Betul tu. Kalau saya nak buat kajian dalam sarjana ni pun tak cukup masa dah. Kena sambung buat PhD lepas tu. InsyaAllah. Cakap dulu, awak cakap dulu. Tak, saya tak cakap tanya. Encik Rashid tentang sebutkan lancung kan? Lancung sebenarnya, tapi sambil-sambil. Saya tengah buat kajian, nak tulis novel. Masalahnya novel saya nak tulis ni dia punya latar tahun dia tahun 50-an, 60-an macam tu. Payah sikitlah sebab saya tak hidup kat zaman tu. Diorang ada tak sekarang? Saya rasa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak balas ada sedia orangnya. Makasih ya. Mau apa tak sini? Tak ada. Saya telefon Suraya tapi dia nak angkat-angkat ni. Tu yang singgah sini. Apa? Syed. Begini Syed, sebenarnya saya kira mau bawa kamu dengan isteri kamu jalan-jalan ke Gombunan. Gombunan? Sebenarnya Tambunan, tapi nama asal dia Gombunan. Macam, bolehkah? Bolehlah, kita jalan-jalan sana tengok-tengok mana tu ada apa-apa yang bagus kan? Bangunlah, siap cepat. Mandi ke apa yang patut kan, nak make up semua dah berjam. Biasa sekejap. Awak saya nak tanya sikitlah. Saya pelik dengan awak ni. Kenapa tiba-tiba senang je nak ikut Hamdan tu pergi... Pergi apa? Gombunan. Gambung apa? Gombunan. Gombunan. Kenapa? Bukan... Kau tak suka dia ke sebelum ni? Kan tak suka dia lah. Karakter dia tu je, pemikiran dia. Tak kisahlah awak cakap pasal karakter ke apa ke. Tapi sekarang ni saya pelik. Tiba-tiba awak setuju nak pergi ikut dia. Pergi mana pula tu tempat tu? Apa tadi nama dia? Gombunan. Gombunan tu nama lama Tambunan. Tak, sekarang ni betul-betul saya pelik. Kenapa awak tiba-tiba nak ikut dia sekarang ni? Subjeknya lah. Majlis kat Batam tu saya nak cari kan. Selfish. Nampak sangat tak ikhlas. Macam mana kalau kita sambung kita punya program ni pergi karaoke dulu? Karaoke? Macam okey je, bolehlah. Tak apalah, korang pergilah. Saya balik bilik kot. Buat ni.
Alah, saya nak habiskan buku tu, nak rehat lagi. Betul kan, Nishid? Tak apalah, korang pergilah. Aku nak kena habiskan buku, ada sikit lagi nak habiskan. Betul lah. Betul-betul. Alah, mana siap kalau begini ni? Betul lah. Have fun. Pinay. Ah. Ang gugati. May pangimburo. Muntok di kamatan. Milo ko sumuhot. Mila na iba nga. Ako isan kita dadhiti, ay. Ako nga tulon kahiti, gi. Kukon. Manto doko Kuala Lumpur. Ngarang ko'y rasit. Oh. Ijalis ako. Ijalis. Kuala Lumpur? Aku isan ko rong udot komen kinen ko lalum boray. Hinung gak kare. Suduh. Ini buan watu. Ini buan lo watu. Pengkura di tira de. Nelay dan tanah dia. Sumut kaki bahkan lah. Gitu. Jadi kerja, mereka boleh siri bahar pengunsian ko. Lagi tak ada ko ya? Nak apa? Lugu-lugu tu, itu ok. Oh, apa-apa. Rashid, minsing ilaw ko piyon, ababayan na kamatan. Oh, minsing ilaw ko, unuti kamatan. Milo? Am sumilaw ko't babalian. Am nakurto, minsing ilaw ka. Pasuratan ko buk. Pasuratan na buk? Buk? Nakabagal nila turun po din eh. Kabagal na kaya. Baam lalagutan ako kaya. Damitataan lalangan. Nandito ako po tulog eh. Nadila tanga kayo nga ilaho dila. Mapping ko lalad. Hila sa mapping kaya. Kaya para mo sa hit eh. Okay? Thank you.
Pinai, Rashid. Kana. Abang Pinai. Lisa. Harap berus di sini. Begitu dua kaya di pembelian dan penggurut. Bila? Semilion pembelian. Mereka hotel itu ini. Kenapa, Pak? Okey, mana? Ini. Harus tolong. Mungkin lupa itu. Bah, kena, kami ini. Tidak pentingnya Irasid. Irasid nak bobo. Ah, Rasid. Tidak penting ini. Boleh anda hitip kini anda hai. Amah di nak pelanga Elisa. Semua lidi boleh anda sweta dau. Apa kabar? Senang. Nak kura tu mengsing hiloko. Babasa anti kamatan. Jumlah adik ke Bapak Sidani? Kamu suratan kubuk. Pengkura kadi menuat babasan kematan ibu. Pengkura? Dusun lah. Otopot no inay. Okang katulun dusun. Tunun sampo gunan. Mantad ako lo, sa doko ba dahod eh. Mantad hila, nukari ay, kuala lumpur. Ah, kuala lumpur. Nakurala tulun nila. Mensingi lo iti babasan kamatan. Kan ka cuma din lagi babahisan. To. Ah, uli na kayo. Oy na. Mula to ka uli. Manudok disyo. Rashid. Sa ganda yun eh, di. Demi singilakad na babayan kamatan. Nga iri po. Ah, di bilin siya munuduk niya. Ha? Milo nga ako Milo? Oh. Ina na po nga. Ako buli munuduk niya. Nga, yoku, ako buli na. Oh. Nasuni sila na munuduk niya. Oh, kasi ikaw. Kurot. To... Minsingilo ko kamatan. O kon ko dusun ko. Uhang kudat ko yoyoun kamatan. Digulu po suratan ko ipoku. Aw kuno ko lo timpu di pugulo. Nga timpu bay no. Milo ko munduk di ka. Kumoyon kuno po nga bay no. Dasin. Buk denu ya kamu eno. Ampe kura kaya papasuang dat apa bena kamatan id buk oi. Ana ro poda bolosong ku nga. Angoy ko pasubo. Ah, subo ko. Unggo sabuan. Oh, dila. Mana? Thank you.
tahu awak tak ikut kita orang pergi karaoke semalam. Kita orang nyanyi banyak lagu. Lagu Siti Nurhaliza, lagu Oji Ahmad Daud. Diorang kata suara saya sedap sangat. Kalau masuk pertandingan, mesti menang. Awak. Rashid. Masalah awak ni. Awak ada masalah ke? Kalau saya cakap ke awak yang malam tadi saya patah balik ke zaman 50-an, awak nak cakap apa? Saya cakap mimpilah. Saya rasa awak dah ada masalah teruk dengan alam fantasi awak ni. Jangan sampai gila sudah. Betul. Saya tak tipu, saya tak mimpi. Memang betul saya balik ke zaman tu. Apa benda awak cakap ni? Balik zaman 50-an macam dalam filem Back to the Future. Ha. Ya, awak dah mengarutlah. Saya rasa awak dah ada masalah otak, masalah jiwa tu. Pergilah jumpa doktor pakar sakit jiwa lepas ni. Su, saya tak tipulah, saya tak gila. Saya tak perlu nak jumpa doktor sakit jiwa apa. Awak cakap ni saya memang betul-betul balik zaman tu. Ya Allah, jangan mengarut boleh tak? Dahlah pergi mandilah kita balik KK ni. Dah kenapa pula nak balik KK ni? Saya tengah nak dapat ilham nulis ni. Tak, Hamdan dengan Syafina sunat buat kita pergi tamu. Lah mana tahu awak boleh dapat ilham nak tulis novel tu. Jom, jom cepat. Tak nak saya ikut. Ha? Saya nak menulis. Eh, jangan jadi macam budak kecil. Pergi mandilah, siap. Awak. Hei, apa abang lagi soi kereta ni? Sekejap, abang. Macam dah boleh buatlah. Nantilah kita tengok mata orang resort boleh tolong. Mata dorang ada mekan ni kan. Jom. Sini balik kot. Ni pun dah tengah hari dah ni. Ya, jadi kalau kita boleh siap petang ni, kita ada jelaki kita. Jan. I love it when it rains. Ini kalau kau nak tahu lah. Kita pelikkan suami aku. Dia pantang kalau tengok hujan. Macam ni. Gedi, kena udak. Aku lulu. Jan tu mengingatkan aku dengan zaman budak-budak memang pun tak salah pun. Hey! Mandi betul-betul lah. Macam tu. Sejak. Mau ikut sekali boleh tak? Mak pergi lah. Kau punya kereta besar kalau sekarang? Iya kah? Apa masalah dia? Dia punya computer box. Beli siap hari ini kah kalau bikin? Oh, lama itu bos. Mau dah 3 hari. Bah, kau tolonglah. Kau cubalah kasih siap kalau boleh. Ya, saya cubalah bos. Siap deh bandi oh. Bah, bos. Jalan dah. Marlon Brando Borneo. Hey. Akhirnya aku rusak. Hey, tak berlakon hari ini. Arama itu lagi bagus. Nganggur, tuan. Eh, minum dulu. Betul, Malin. Aku memang dah nak cuci tangan. Aku nak tinggalkan industri. Aku nak tulis novel sekarang. Kenapa, tuan?
Kau sendiri tahu kan industri kita macam mana sekarang ni. Tak apa-apa, tak tentu hala. Ni penerbit kita sekarang. Duk sibuk ambil pelakon baru sebab apa? Bayar murah. Lepas tu budak-budak ni tak boleh nak bersuara lah kalau bayar murah pun sebab baru. Dengan stesen TV kita. Ha? Cerita tak ada lagi ni, tapi senarai pelakon ha, dah ada dah. Kan, pedulilah kena ke tidak dengan watak tu. Tak kisah, janji aku nak pelakon ni ada dalam cerita tu. Cerita sampai pula, cerita tak apa-apa. Kononnya, ini yang penonton nak. Kononlah. Diorang berniaga, tuan. Stesen TV mana mau rugi, tuan. Tuan kena tahu itu. Aku faham benda tu memang berniaga. Aku faham. Tapi diorang ni sepatutnya peranan dia untuk bangunkan minda penonton. Itu. Ini kalau dah hari-hari kau sogok dengan cerita cinta remaja, hari-hari dekat TV, macam mana? Ni, novel. Cerita apa tuan mau tulis? Sebetulnya aku tak tahu lagi nak tulis apa, tapi konsep tu adalah dalam kepala ni. Apa konsepnya tuan? Kisah yang berlatar belakangkan tahun 40-an, 50-an, nostalgia lah senang cerita. Wow. Menarik tu tuan. Kalau siap, boleh adaptasi ke filem Akira Kurosawa. Tapi itu memang itulah matlamat aku pun. Ya, sebab filem-filem sekarang ni aku dok tengok dok adaptasi daripada novel cinta-cintun. Sebab apa? Tak ada novel-novel yang macam aku nak buat ni. Jadi aku harap bila dah siap nanti, aku nak tengoklah dia orang nak ambil ke tidak novel tu. Paling penting tuan jangan lupa panggil aku berlakon tuan. Boleh saja bakal kau. Marlon Brando Borneo. Kau sekarang buat apa? Aramaiti lagi bagus tuan. Dulu industri panggil aku Marlon Brando Borneo. Ah, mengharutlah tuan. Sekarang sudah 5 tahun aku menganggur. Mana ada direktor, mana ada produser, mana ada produksi panggil aku berlakon. Aku sudah lama menganggur tuan. Sudah buat kerja lain. Cari makan. Tuan pun tahu kan, sekarang ini stesen TV ambil pelakon-pelakon muda yang lawa, yang kacak, yang muda. Bakat sudah jadi perkara nomor 2. Mengarutlah tuan. Marah pun ada. Ada. Ada yang bagus kau tolak, kau campak ke tepi. Lepas tu ada hati ni nak bawa filem kita pergi luar. Lepas tu nak letak apa? Letak kayu kat dalam tu. Nak bagi orang luar tengok kayu. Macam mana? Majoriti yang ada ni kononnya serius nak bangunkan industri tapi sebenarnya ayam. Industri kita tuan, industri kita. Tapi tuan, kalau kita cakap banyak pasal benda ni, ramai orang marah ni tuan. Dia orang marah. Memang begini kenyataan dia, reality. Kan? Dia orang marah. Terbaik Akira Kurosawa. Hois, tinggi sangat tu. Tuan. Ah, minum. Awak nak bawa saya gimana? Sampai makan malam pun tak menyempat. Saya nak buktikan pada awak, nanti awak kata saya bermimpi, berimajinasi. Makin lama saya tengok awak mimpi. Memanglah benda yang jadi ini pelik, so itu pasal saya nak awak sendiri tengok. Awak nak bawa saya pergi mana? Cakap je lah, saya tak sukalah kejutan-kejutan ni. Bukan kejutan, tapi kenyataan. Nanti kan awak kata saya bermimpi, berfantasi semua ni, saya nak buktikan pada awak. Tak kira lah awak nak buktikan mimpi ke fantasi ke. Yang penting saya ada hal malam ni, saya nak pergi mengurut. Mengarut? Mengurut lah, mengarut apanya? Awak cakap mengarut tadi. Saya rasa saya cakap mengurut lah. Tapi memang pun sekarang ni orang makin mengarut. Nantilah dulu. Alah, kalau tak nak balik, saya malaslah. So? Dari mana nak layan muka awak? So? Jomlah balik. So, turunlah. Saya nak tunjuk kat awak ni. Tak, awak naik sekarang ni. Saya nak balik. So? Naiklah. So? Nak balik tak nak balik? Nanti awaklah. Thank you.
Nasir. Nadan ko. Senang tuh di inai minum uruk dia. Bang ngulak pusing datang anak ke. Tong bahulah kau nak anak. Oh betul tak kau nak minum uruk sini ba. Ya, makan anak. Kau si kau. Bila aku mohon. Bila? Nak dah. Bukitu ku ya Om Elisa. Irina re. Dan misal berarti di tinu. Oh. Sonong ku pio. Dan kasih kau. Mam, hitika ya ki. Mau apa pengin berulah sih, Pak? Nah, nak kan? Oh, Huyan ko. Hamui. Nagano aku tongus. Nakita no ihumono? Nagano. Ngamuhot aku ni lo. Ba, panguhot no. Mukisawa ko di Jalius. Isay minim poros. I Jalius. Obas ya hai. Nga okon ko mi amalut otopot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Rashid. Ni semua ni awak punya ke? Cerit lebih je. Lagipun semua ni adalah sebahagian daripada kajian saya. Oh. Saya pun ada satu tu kat rumah. Ni, cinta kada serimba. Bagus kan buku ni? Bila kita baca buku ni seolah-olah macam kita hidup kat dalam zaman tu, betul tak? Saya dua kali baca buku tu. Filem dia pula ada 3-4 kali juga. Dan sebabkan filem tu saya rasa saya kena tulis novel saya sendiri. Oh. Ni berapa ni? RM5. Wah, cantik tempat ni. Cantiklah apa nama dia? Ah, so yang ini bukan Nabalu yang sebelah sana tu. Ha? Ah, itu Kota Blu. Ih, cantik eh? Memanglah. Mana Rashid? Ah, so jangan pula dia sangkut dengan Sumandak Dusun nanti baru kau tahu. Sampai hati cakap macam tu. Kan, sayang? Ya, Abah. Tapi jap. Bukannya dia di sana kah tadi? Kau nampak? Okeylah, aku cari kat sana. Kau tunggu sekejap, eh? Ah, yalah. Okey. Alah, sangkut surat tu dengan Sumandak Dusun. Encik Rashid, bagi saya kan? Bagi saya lah, walaupun Encik Rashid nak buat cerita pasal zaman dulu,
Saya rasa Encik Rashid kena masukkan elemen cinta. Memang saya nak masukkan elemen cinta, tapi cinta pada alam, tanah air, pada Allah. Tak, maksud saya cinta tu cinta sama kita, lelaki, perempuan. Sebab elemen cinta tu dia dah jadi sifat dalam diri kita manusia, kan? Jadi saya rasa kalau Encik Rashid letak elemen cinta dalam novel Encik Rashid, memang akan jadi daya penarik. Memang akan ditarikkan. Yes. Saya ni kalau boleh tak nak libatkan langsung kisah cinta antara manusia ni. Tapi Encik Rashid, kerana cintalah alam ni ada. Dan kerana cinta jugalah kita manusia ni ada. Daripada cinta Adam dan Hawa. Macam mana Encik Rashid nak nafikan dia sekalipun? Awak ni dah pernah bercinta ke belum? Kejagaan ilmu sangat sampai lupa nak bercinta. Cik. Tapi nanti tunggu ada jodoh. Cik. Ini isteri saya, Suraya. So ni Johanna, businesswoman. Assalamualaikum, apa khabar Johanna? Salam. Ni. Hamdan tunggu awak tu. Yang buat sini buat apa? Korak bagai. Jom ah. Okey, terima kasih ya. Sama. Awak. Hamdan dengan Syafina sajak kita pergi makan luar malam ni. Dia kata tempat tu cantik, istimewa. Jom. Makan malam apa pula? Saya kan nak pergi tengok pesta kematan kat kampung ni. Pesta kematan apa lagi ni? Kan kita dah pergi tengok hari tu. Memanglah dah pergi dah. Memanglah semua pun panggil kat matan, tapi lain tempat, lain cara dia. Nak pergi tengok juga tu. Tak nak pergi dah ni. Tengoklah macam mana nanti. Aku tak malulah kalau aku nak mengaku yang rumah tangga aku sekarang ni dah tak bahagia macam dulu. Mungkin sebab aku belum ada zuriat nak ikut dengan dia. Aku sebenarnya memang sudah agak pasal benda ni, Syed. Tapi biasalah. Macam begitulah adat perkahwinan. Jadi selama ni kau kahwin dengan dia pasal kesianlah. Begitu.
Kau pergi mana setiap malam? Kalau nak cerita pun, bunyi ni kelakar. Tapi aku balik ke masa lampau. Masa lampau? Masa lampau tahun bila tu? Tak, tahun tak pasti aku. Tapi rasanya macam 50-an, 60-an macam tu. Belitan juga kau ni, ha? Tapi macam mana kau pergi situ? Mungkin kau mimpi saya kali ataupun apa ni? Orang Sabah bilang perasaan kau siapa tu? Belayak. So, aku rasa lah kan, So. Ini dari pengalaman aku lah. Aku tengok si Rashid ni memang cuba mau menipu kau. Kenapa nak tipu aku? Bukan. Kes ni sama dulu macam ada satu kawan aku. Sama juga. Beberapa hari tu dia nak balik rumah. Lepas tu bila dia balik, dia kasih tahu isteri dia. Dia bilang dia termasuk dalam zaman lampau. Macam cerita Twilight Zone. Ya, So. Rupa-rupanya... So, saya pergi dulu lah. Nak kena jumpa orang ni. Ha? Aku gerak dulu lah. Ah, pelan-pelan. Nah kan, So, betul kan apa aku cakap tadi? Kau tengok. Baru saja kita cakap. Okey, kita balik dengan cerita tadi. Aku rasa memang betul Abang Rashid tu ada kekasih gelap. Betul tu, So. Tak mustahil sekarang ni dia ada seseorang sudah. Dari zaman lampau. Kekasih lama ke? Sarapan. Apa kata kalau Cik Rashid join saya sarapan dulu? Awak selalu ada kat sini. Tak ada kelas ke apa? Saya ni tak payah pergi kelas dah, Cik Rashid. Saya ni tinggal nak buat thesis je. Tu yang saya selalu dekat sini. Bolehlah, boleh. Dah nak buat cerita apa? Idea. Ada. Tapi sejak ada, kejap tak ada. Tentulah. Kalau saya bagi idea, boleh je. Kalau percuma. Memanglah percuma. Okey. Okey, cerita dia macam ni. Kisah dia tentang seorang pemuda dusun tau. Pemuda dusun ni dia kecewa sebab kekasih dia bercinta dengan pemuda asing. Kalau Cik Rashid dah tahu cerita ni kan, cerita benar tau. Kisah ni betul-betul terjadi 60 tahun yang lepas. Menarik juga sebenarnya. Kalau Cik Rashid dah tahu cerita dia, lagi panjang saya boleh ceritakan. Nak? Nak kena bagi royalti ke apa? Awak nak pergi mana ni? Gamunan. Apa? Kau nak cari kamatan kat Gamunan. Jumpa seseorang kan? Mana jumpa orang? Perempuan.
Bu. Eh, kalau nak ikut sekali, jom. Kenapa nak pergilah? Saya malas nak rehat kat bilik ni. Okey, apa telefon? Dekat. Yo ko nga muhang lika. Nang kono podo ho nga mioniti. Enggak kau beling kahangan nu tumindoy kau nu hiti. Bisa. Kau nu sawuku. Mama sawuku. Pupu sunong pisah sama andahai. Siono, alasan aku bisa nongko di sawon. Betul tak? Hah? Betul, itu sebab saya jawab pergi gombunan semalam. Saya bukan cakap pasal mimpi. Saya cakap dalam dunia nyata ni. Siapa perempuan tu? Perempuan mana ni? Aku tak payah nak berdalih sangatlah, tak payah nak muka baik macam tu. Saya tahu awak dah jumpa perempuan lain kan. Yang awak dah jatuh cinta hati sangat sekarang tu. Cakap saya siapa? Suraya, memang betul saya dah jatuh cinta. Tapi perempuan ni daripada zaman 50-an. Saya rasa awak ni memang dah gila lah. Awak tu tak gila. Awak pergi KL nanti pergi jumpa doktor sekretari. Berpuas hati. Saya yang gila ke awak? Awak cakap saya gila? Awak sedar tak apa awak cakap ni? Pulanglah. Mungkin awak bukan gila, mungkin awak tak betul, taklah kan. Awak hidup dalam penafian. In denial. In denial of what? Nostalgia. Awak sebenarnya sukakan nostalgia, tapi awak nafikan. Yang mengarutlah. Pulang. Jadi awak sendiri tahu sebenarnya, kan? Suraya.
Ada apa yang penting sangat sampai awak beria suruh kita datang sini ni? Saya nak bincang pasal pagi tadi yang awak cakap pada saya tu. Okey, macam ni. Saya minta maaf kalau apa yang saya cakap tu saya buat awak tersinggung. Tak, itu sebenarnya masalah saya juga. Memang masalah saya tak boleh lupa kenangan saya. Saya tak boleh terima kenyataan. Saya sendiri pun tak boleh lari daripada nostalgia saya. Tak apa, abaikan. Tak ada apa-apa. Saya nak awak buat keputusan. Saya sendiri ada masalah dengan diri saya sendiri. Saya tak boleh lupakan kenangan saya lagi. Saya cuba lagi saya sakit. Saya dah terjumpa balik. Kekasih lama saya. Cinta pertama saya memang saya tak pernah dapat lupakan. Soalan dia awak nak bukan ke tidak? Saya tak tahu. Sebab tu saya ajak awak pergi sini. Saya nak awak buat pusat. Sebenarnya saya dah tahu. Saya dah tahu lama dah yang awak berhubung balik dengan kekasih lama awak tu. Benda ujung jari ni sebenarnya lebih banyak merosakkan, lebih banyak porak-perandakan. Maksud awak tahu? Awak dah tahu semua ni. Kami tu kenapa tak buat apa-apa? Apa awak pun diam sini awak cakap awak apa-apa? Saya tak diam, Su. Apa? Ini tindakan saya. Sebab awak datang sini, saya ajak awak menetap dekat sini. Semua sebab saya nak awak lupakan awak punya nostalgia. Awak tak faham tau sebenarnya awak tolak nostalgia awak tu, tapi dalam masa yang sama awak terima. Itu yang saya cakap awak gila. Tahulah saya tadi yang tak faham. Saya tak faham dengan awak. Kita datang sini pun nak makan, kan? Kita makan dulu nanti. Malam, sambung cakap bersama. Saya dah buat keputusan. Tapi apa jadi lepas ni semuanya bergantung pada diri awak. Apa keputusan awak?
stay here soon. Saya nak menetap di sini. Sekarang ini terpulang dekat awak. Sama ada awak nak terus sama dengan saya dekat dekat sini, dekat Sabah ni, atau balik KL. Salam. Ingatkan nak balik KL. Oh, jadi maknanya awak nak letak dekat sini? Keputusan saya dah bulat. Saya nak terus menetap di sini. Paling tidak pun sampai novel saya itu siap. Tapi berapa lama? Setahun, dua tahun, 10 tahun. Awak pula macam mana? Habis sarjana tu nak sambung PhD ke ataupun nak terus kerja ke, nak pergi tempat lain ke? Saya akan menetap kat sini, Sabah ni, sebab saya dah sangat-sangat tertarik dengan keunikan, dengan keindahan Sabah. Awak tengoklah. Dan kalau ada jodoh, kalau ada jodohlah, saya nak kahwin dekat sini. Nak ada anak kat sini, saya nak membesarkan anak saya kat sini. Saya pun macam awak juga. Kalau boleh, saya nak ada anak, besarkan anak-anak saya kat sini.
Itu dia. Awak, ini Nadia. Nenek angkat saya. Nama dia Elisa. Dan dia inilah yang sepatutnya dulu jadi isteri kepada atuk saya, Jalius. Jalius atau awak? Elisa. Dan saya inilah bukti kekecewaan atuk saya dan penghijrahan atuk saya ke Semenanjung. Dan kalau awak nak tahu juga, kisah cinta mereka inilah yang saya nak awak tulis sangat dalam novel awak.